Yo 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 yo, welcome back to my channel. Hello Goibers. Oke, kali ini gue bakalan cobain gameplaynya di World Boss 7. Nah, di sini kita bakalan dapat free outfitnya, guys. Oke, langsung aja gue bakalan coba untuk buka map di sini, dan gue udah buka di bagian Hackway 96. Kita bakalan dapatin outfit ini, guys. Nah, kita udah sampai di Hackway. Nah, kita ada di tempat kayak tempatnya Fast Warriors, guys. Nah, di sini gua bakalan cari dulu ya tempatnya, lokasinya. Nah, di sini kita udah ke lokasinya di mana ilusi yang pertama itu. Nah, kita pergi ke itu tulisannya, kita langsung pencet aja. Kita bakalan diarahin ke tempatnya World Boss-nya ya. Nah, di sini kita langsung kumpul sama teman-teman kita, entah itu random atau world ya. Gua ada di server 11 sih. Nah, di sini musuhnya kayak gini, guys. Ada ilusi di mana tadi kayak babi hutan ya. Oke, di sini kayak kadal nih. Ini adalah ilusi dari Eva ya. Jadi kayak musuhnya itu kita Eva. Nah, ini kayak red Eva gitu, banyak banget. Oke, di sini udah banyak banget, menjual udah kecil-kecil lah. Imut-imut cantik ya, terus-terusan kecil-kecil gitu, ngerasain juga buat pertarungannya lawan boss ke level berapa ya, ini dikhususkan untuk level 95 ya. Tapi kalau kalian udah level 90, di sini udah keluar, jadi enak banget sih. Oke, kita akan coba dan terus mencoba untuk dapatin free outfitnya, guys. Oke, dan ilusinya itu bertahap sampai 3 kali ya. Tadi beruang, habis itu ini adalah lizard nih. Nah, yang terakhir adalah dragon naga ya, naga ilusi juga. Dan darahnya ini masih 4, dari mana si siapa ini lizard ditamengin sama Eva ya, dibantu Eva red. Ini musuhnya Eva ada jadi nih, anjay barbar banget nih. Oke, kita bakalan terus coba untuk clear. Oh no, my god, what is going. Wow, dia bakal jadi beruang lagi. Wah, pantai burung. Nah, di sini dia berubah menjadi dragon itu. Nah, ini yang terakhir, adalah tahap terakhir, yaitu dragon ini. Wow, damage-nya keren juga. Gua bakal terkaget. Ini ada musuh juga. Apa ya itu? Kalau nggak salah, damage paling gede sendiri sih ilusinya nanti. Kalau nggak salah sih itu kan orang ya, tapi musuh juga gitu loh. Waduh, gua kesun anjir. Oke, kita coba untuk dragon ya. Darahnya tinggal 2 soalnya. Oke, gua bakalan coba. Wah, ini udah dong, dimana Pak Tituannya tadi mati ya. Wah, ini wah, lihat darah gua, anjir lah si doi kalah, anjir barbar. Oke, kita coba untuk deketin. Wih, larilah anjir. Aduh, udah kelar dong ini nanti. Dapat enggak ya? Kelar kan enggak dapat ngekill di terakhir tuh. Oke. Ini gua dapat apa enggak ini, guys? Gua dapat untungnya. Oke, sip. Thank you. Nah, di sini bakalan coba inti. Lanjut dulu. Oke. Hey guys. Halo. Anjay, siapa itu, coy? Oh, barbar kali. Oke, kita bakalan coba pacaran loh mereka, anjir. Wow, mereka goncengan, padahal itu bot yang tertuju ya. Mereka malah tuh pen goncengan gitu, anjir. Lo bakalan dapat apa dari lotre yang kita buat tadi, yang bentuknya koinnya Eva ini, guys. Oke, gue harap dapat 3 satu lagi. Oke, kita dapat, kita dapat 5. Kita buka dulu tasnya, langsung kita coba untuk kita beli apa ini, kita dapat apa ini, guys. Oke, kita akan coba. Oh, ternyata kita bakalan dapat free outfit kacamata dan juga free outfit buat payung ya. Free outfit AE Glass and free outfit umbrella ya.
Oke, kita pamitan ya guys. Oke guys, jadi kayak gitu aja untuk video kali ini tentang free outfit Dragon Raja dari Position World Boss Dragon Raja. Oke guys, jangan lupa bahagia and see you next time and bye bye.